Berikut ini adalah informasi tentang umur dan agama asli para pemain dalam sinetron Seputih Cinta Semerah Dusta yang tayang di ANTV. 1. Faradila Yoshi, sebagai Amanda. Faradila Yoshitaka lahir di Jakarta, tanggal 22 Februari tahun 1994, sekarang dia berumur 26 tahun. Aktris keturunan Jepang dan Indonesia ini ternyata memiliki kembaran bernama Ferdian Bahrum. Faradila Yoshi mengawali debut aktingnya tahun 2013 lewat sinetron Heart Series 2 yang dibintangi oleh Yuki Kato. Kekasih Bian McKenzie ini menganut agama Islam. 2. Rima Gembala, sebagai Tasya. Karimah atau Rima Gembala lahir di Jakarta, tanggal 31 Mei tahun 1995, sekarang dia berumur 25 tahun. Rima mengawali debut aktingnya tahun 2016 lewat sinetron Cinta di Kampung Haji. Terakhir namanya dikenal luas lewat perannya sebagai Atun di sinetron Insya Allah Surga. Rima juga sukses membintangi film layar lebar, dan dia menganut agama Islam. 3. Mike Ethan, sebagai Farel. Mike Ethan lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1989, sekarang dia berumur 31 tahun. Mike ternyata adalah adik kandung dari aktor Hazel Steven. Awalnya dia bercita-cita menjadi fotografer dan editor film, namun dia mendapatkan tawaran beberapa kali dari sutradaranya Hengki Kurniawan untuk ikut akting di FTV. Mike Ethan menganut agama Islam. 4. Rebecca Tamara sebagai Giselle. Rebecca Tamara Gunawan lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus tahun 1994, sekarang dia berumur 26 tahun. Namanya mulai dikenal ketika diduetkan dengan Faradila Yoshi sebagai tokoh antagonis di Heart Series 2 2013. Sejak saat itu hingga sekarang mereka pun menjadi sahabat, sepupu Megan Domani ini menganut agama Islam. 5. Bryan McKenzie, sebagai Rangga. Bryan Jordan McKenzie lahir di Jakarta, tanggal 8 Oktober tahun 1990, sekarang dia berumur 30 tahun. Aktor keturunan Jerman dan Indonesia ini berstatus single parent yang memiliki satu anak laki-laki hasil dari pernikahannya dengan almarhum Irena Justin. Kini dia dikabarkan jalin hubungan dengan Faradila Yoshi, dan Bryan menganut agama Islam. 6. Stella Cornelia, sebagai Rani. Stella Cornelia Winarto lahir di Semarang tanggal 3 November tahun 1994, sekarang dia berumur 26 tahun. Stella bersama dengan adiknya Sonia Natalia ternyata adalah mantan personel JKT48. Dia memulai debut aktingnya 2013 lewat serial Tokusatsu Bima Satria Garuda yang diproduseri oleh Reino Barak. Istri Fendi Chow ini menganut agama Kristen. 7. Tengku Tezi. Tengku Ahmad Sevandri lahir di Medan tanggal 16 Agustus tahun 1994, sekarang dia berumur 26 tahun. Namanya mulai dikenal ketika dia berhasil menjuarai ajang pencarian bakat GGS Mencari Bintang. Dan bermain di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sebagai Vino. Baru-baru ini dia juga syuting film layar lebar berjudul Marley. Tengku Tezi menganut agama Islam. 8. Modi Wilhelmina. Modi Wilhelmina lahir di Jakarta tanggal 23 Mei tahun 1973, sekarang dia berumur 47 tahun. Modi memulai karir dengan terpilih sebagai juara favorit di ajang Gadis Sampul 1989. Di dunia peran namanya melambung lewat sinetron Bidadari 2000 sebagai tokoh antagonis. Pesinetron yang berdarah Cirebon, Surabaya dan Belanda ini menganut agama Kristen. 9. Krishna Murti Wibowo. Krishna Murti Wibowo lahir di Jakarta tanggal 10 Mei tahun 1973, sekarang dia berumur 47 tahun. Mantan model ini telah terjun ke dunia akting sejak tahun 1998 lewat film Aku dan Suamimu. Krishna juga pernah bermain di sinetron Tujuh Manusia Harimau, Kun Anta 2 dan terakhir di sinetron Bawang Putih Berkulit Merah. Krishna Murti Wibowo menganut agama Islam. 10. Mutia Datau, sebagai Nenek Mira. Mutia Datau lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1959, sekarang dia berumur 61 tahun.
Banyak yang tidak tahu bahwa aktris senior ini dulunya adalah kiper timnas wanita Indonesia. Di timnas dia pernah membawa pulang medali perunggu di ajang Asian Women Football 1977 di Taiwan. Kemudian dia bermain di film Iramaya dan Kakek Ateng 1979. Mutia menganut agama Islam. 11. Devi Demplon. Devi Lani Demplon lahir di Jakarta tanggal 4 September tahun 1985, sekarang dia berumur 35 tahun. Sebelum namanya dikenal luas lewat sinetron Bawang Putih Berkulit Merah, dia pernah menjadi bintang iklan, model dan penyanyi. Memiliki body goals dan awet muda, Devi ternyata sangat rajin berolahraga. Devi Lani Demplon menganut agama Islam. 12. Fendi Chow. Fendi Chow lahir di Jakarta tanggal 5 Januari tahun 1989, sekarang dia berumur 31 tahun. Aktor keturunan Tionghoa ini mengawali karirnya lewat ajang pemilihan model Aneka Yes 2003. Di dunia akting namanya mulai dikenal ketika bermain di sinetron Cinderella Apakah Cinta Hanyalah Mimpi 2007. Suami dari Stella Cornelia ini menganut agama Kristen. 13. Adi Nugroho, sebagai Heru. Adi Nugroho lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1978, sekarang dia berumur 42 tahun. Adi Nugroho mengawali karirnya dengan menjadi Abang None Jakarta 2000. Lulusan Universitas Indonesia ini mulai dikenal setelah menjadi presenter di ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar season 1-4. Suami Donita ini menganut agama Islam. 14. Sinta Bachir, sebagai Siska. Sinta Bachir lahir di Wonosobo tanggal 7 Februari tahun 1986, sekarang dia berumur 34 tahun. Sinta mengawali karir di dunia akting 2009 lewat film horor Suster Keramas. Sinta Bachir pernah bermain di sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah dan Bawang Putih Berkulit Merah. Sinta menganut agama Islam. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang umur dan agama asli pemain sinetron Seputih Cinta Semerah Dusta yang tayang di ANTV. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di update video selanjutnya.